Restoran kat Johor sana popular. Nanti yang masak apa pedas, masak goreng apa itu Belangkas. Harga kalau jual tolak pun mau ada RM10 lebih. Dia tak pakai kilo, dia pakai satu ekor. Jadi kalau you makan sana nanti dia tahulah berapa dia moncar sama. Kawasan ni kalau orang belum pernah datang boleh datang. Masalah apa? Selain daripada hutan paya bakau ni cantik. Kalau belum datang burung, monyet ni mendatangkan luar ni. Tempat makan dia pun special makanan ni. Orang luar datang, asam pedasnya dengan ikan bakarnya, boleh datang sini. Kawasan ni kawasan yang kalau unik sikit lah, cantik. Boleh datang apa, tengok keindahan pantai, bawa turut kawasan. Kawasan ni pun sekarang kan kerajaan dah tarapkan. Apa, kalau kita tengok dia punya jeti dulu, kayu ke, dia dah buat batu supaya orang menggunakan. Kalau siapa-siapa yang ada masa lapang tu, cuba datang masa lapang. Memang saya rasa puas hati lah dengan indahannya. Apa ni? Keliling dia tu dengan cantiknya, mudah rasa yang cukup. Jadi jangan tak datang lah, rugi lah rasa. Jadi kalau ada masa lapang tu, bawa kawan-kawan selalu datang tengok. Pasal saya rasa puas hati lah. Siapa yang belum datang, cuba datang. Saya garanti tanpa wawasan ni, puas hati lah awak datang. Tak membazir lah. Cubalah bawa kawan-kawan semua.
11. Nah, besok lagi pukul 12. Makin hari makin naik. Air pasang dan surut satu hari ada 2 kali. Misalnya cakap sekarang ni pukul 10 air dah surut. Maknanya malam pukul 10 malam dia pun surut. Dia akan tiap-tiap satu hari akan lewat 9 jam lebih. Kalau ni hari pukul 10 air surut, besok pukul dekat pukul 11 pula air surut. Begitu seterusnya lah. Dia akan naik. Harap semua datang tengok. Memang cantik, eh? Ya. Yeah.